Aku ini cuma janda desa, Mas. Dan aku tidaklah punya harta yang berlebihan, tapi cukuplah untuk keseharianku. Dan aku juga tidak mencari suami yang kaya raya maupun yang tampan. Biarlah, meskipun kuli bangunan, asalkan setia dan menghargai perasaan wanita. Itulah tadi sedikit ungkapan curahan hati dari si janda cantik yang berasal dari desa ini. Untuk Anda yang ingin berkenalan dengan si janda cantik ini, mari kita simak sedikit profilnya. Siapa tahu kalianlah salah satu jodoh yang terbaik untuk si janda cantik ini. Namun sebelum melanjutkan video ini, alangkah baiknya untuk menekan tombol like dan subscribe terlebih dahulu. Bagi Anda yang sudah like dan subscribe, saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan, dan dimudahkan segala urusannya. Allahumma amin. Perkenalkan, beliau bernama Mbak Rina. Statusnya janda cerai mati. Sampai saat ini beliau masih belum memiliki keturunan. Dan di channel ini Mbak Rina berharap bisa bertemu dengan jodohnya, yakni sosok lelaki sederhana, setia, dan bertanggung jawab. Tidak perlu kaya maupun hartawan. Meskipun hanya seorang kuli pasar atau kuli bangunan, tidak menjadi masalah, karena yang terpenting adalah kesetiaan dan kejujuran. Begitu ungkapan si janda desa yang cantik ini. Bagi Anda yang ingin berkenalan, silakan tulis di kolom komentar tentunya, dengan kalimat yang sopan, agar beliau mau membalas dan memberikan nomor HP-nya. Itulah sedikit profil dari si janda cantik ini. Semoga video ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.